Surabaya. Ya, sekali lagi selamat pagi Surabaya. Saat ini saya sedang berada di lantai 11, khususnya di kamar 1119 dari Swissbelin Manyar, Surabaya. Kita lihat pemandangan pagi hari Sabtu kota Surabaya. Cukup luas dan ini adalah kota kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Pagi ini cerah sekali, sehingga nun jauh di sana beberapa pencakar langit juga nampak. Jalanan di depan hotel masih cukup lengang karena hari Sabtu pagi. Tidak terlalu rush seperti biasanya. Tapi memang Surabaya berbeda dengan kota lain. Cukup tertib lalu lintasnya meskipun sehari-harinya cukup padat. Ya, kota ini juga sangat padat. Tapi hampir semua visitor, orang yang berkunjung ke Surabaya, angkat topi. Dengan kepemimpinan wali kota Ibu Risma, lalu lintas relatif tertib dibanding kota lain. Urban landscape juga tertata dengan baik. Penghijauannya juga cukup gencar. Jalur hijau jalan dikelola dengan baik. Lebih manusiawi kota ini. Dan kalau lihat kecerahan udara pagi ini, sangat jauh berbeda dengan Jakarta. Baik, nanti akan saya lanjutkan lagi pada sesi lain. Semoga kota-kota lain di Indonesia bisa mengikuti jejak langkah kota Surabaya yang menata lingkungannya lebih baik. Saya percaya bahwa wajah kota adalah wajah wali kotanya. Selamat pagi hari Sabtu. Selamat menikmati akhir pekan. Bye-bye.